Macan dahan adalah sejenis kucing berukuran sedang. Dilihat dari ukurannya, ia memiliki panjang tubuh sekitar 95 cm dengan berat kurang dari 25 kg. Macan dahan mendapatkan namanya karena kebiasaannya yang unik, yaitu berburu di pepohonan. Salah satu keunikan terbesar macan dahan terletak pada gigi taringnya yang sangat besar dan panjang dibandingkan dengan predator lainnya. Gigi taring macan dahan bisa tumbuh hingga 2 inci. Ada dua subspesies macan dahan, yaitu macan dahan Borneo, Neophelis diardi borneensis, dan macan dahan Sumatera, Neophelis diardi diardi. Kedua subspesies ini aktif pada malam hari dan berburu mangsa seperti kera, rusa, ular, bekantan, dan mamalia kecil lainnya. Sayangnya, sejak tahun 2006, macan dahan termasuk hewan yang hampir punah karena hilangnya habitat mereka dan perburuan ilegal.